Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Anakor TV. Oke teman-teman, video kali ini saya mau ke rumahnya Bang Bendy dulu teman-teman. Ini ada panggilan tadi, suruh ke sana. Bengkel, markas bengkel otak adik. Kenapa saya jarang upload video teman-teman? Karena lagi di rumah itu lagi renovasi rumah teman-teman, rehab suaranya terpukul-pukul. Kita langsung aja teman-teman ya, nanti keburu siang, ini udah mau jam 12. Kita mau berangkat dulu, kita mau ngeluarin motor dulu nih, cek idot pokoknya. Cek idot, seredet-seredet. Sudah sampai teman-teman di kediaman bengkel tuh, tak duduk tuh. Di sini ada owner BK Motor alias Bang Bendy. Lagi ngapain ini Bang? Saya lagi bungkus pecel. Kok soft clean rinsu nanti nggak ada di endorse ini, nanti hak cipta nanti. Lagi ini, kirim mesin tuh ini guys. Ini blog saya ini ada yang ngereh-ngereh ki kepiye, jaluk minta untuk dikirim ke Kalimantan. Jauh sekali ini naik, Kalimantan. Naik pesawat terbang lempar Kalimantan. Ini mau kirim hari ini nih Bang. Ini hari ini mau dikirim ke Kalimantan. Yo guys, blognya original tuh. Kelihatan tuh. Original. Tuh 97cc. Ya sudah, itu sudah itu kelihatan original teman-teman. Weh, ini juga ada Supra saingan saya ini teman-teman. Supra balap juga ini. Ini Supra balap karung guys. Itu super manual guys. Kau manual nggak guys? Kau manual. Gue muat gabah guys. Ini untuk ganti panen. Ini Supra hasil oleh ini pokoknya. Belum jadi, jadi belum di review nanti teman-teman. Kalau udah jadi baru di review. Ini lagi alah bongkar-bongkar, acur-acuran nih kok. Lagi remuk, lagi hancur-hancuran, mau bore up 150. Gak usah gede-gede, nek gede-gede. Walek malah nih motor malah. Oh, gede-gede jeblok, guys. Malek-malek yang numpak enggak iso, guys. Hancur-hancuran, guys. Ini teman-teman yang saya tadi bilangnya bengkel tak duduk nih, teman. Buat konten ya, buat apa aja alatnya seadanya nih. Konten kayak tripod kayak gini. Pokoknya sing penting mlaku lah Bang ya. Sing penting konten ya enggak? Pokoknya bengkelnya bengkel konten, bengkel tenanan, bengkel drag balap sak karepe. Basing, bengkel ora nutuk ya oke. Okay. Ora nutuk ya oke. Okay. Kalau enggak kuat bayar dandan motor ini enggak usah bayar, nyemplungin duit di kotak amal. Wis. Wis bayar wis. Ini saya mau lihat juga ya dulu. Sampai ada selepetan barang apa gimana ya teman-teman. Oh, jangan. Jangan diselepet-selepet yang di situ deh. Itu semua barang original zaman. Gak ada yang ada original. Saya tuh sini niatnya anu Bang, mau lihat gimana? Mau gimana, lihat RC-nya itu, RS-nya itu katanya udah beli pelek kemarin ya. Saya lihat cuplikannya video udah beli pelek itu. Di video itu udah beli pelek. Udah tangkinya sudah dicopot. Pokoknya prondol kayaknya, itu kan prondol kan? Iya, prondol semuanya, lagi di chat sama teman kita yang namanya Mbah Mok Sinting gitu. Nggak rampung-rampung ngechat bisa 1 tahun. Oke, chatnya spesial mana gitu, keju. Chatnya ruwet mas, Wirjan. Galugalan ngechatnya mas. Baru dikuas di chat menet, di amplas menet, nggak ngerti itu Mbah Mok Sinting itu bagaimana caranya. Tahu-tahu pokoknya jeling aja wis, nggak usah banyak protes. Wah, saya angkat tangan. Pokoknya pasrah dengan keadaan. Saya pasrah dengan keadaan. Kalau Mbak Mau Sinting yang ngerjakan itu, jangan diharap cepat, tapi Anda puas, kami lemas. Luar biasa. Anda puas, kami lemas. Aduh. Engko, ntar nanti teman-teman, kalau udah jadi RS-nya nanti saya review lagi sama review motor Supra ini teman. Ini kemarin juga pernah ikut event ini, event balap drag, tapi nggak menang. Gak menang guys, karena baru dapat 10 detik 150, 10 detik ya lumayan lah. 150, 10 detik, modal yang untuk garap 800 ribu.
Yang penting yakin. Kuserahkan semuanya kepada Sang Kuasa. Kalau modal 800 ribu dapatnya 10 detik. Bagaimana kalau modalnya 8 juta? Aduh, ini ayo kita pikirkan bareng-bareng. Yang bawa ini kayaknya derdek 8 juta ini. Kalau modal 8 juta kayaknya sampai ngewel, guys. Sampai ban belakang nyari ban depan pokoknya. Pokoknya ini, weh. Pokoknya jangan khawatir, guys, kalau gabung sama BK Motor itu ya, Mas Mas Bedil ya. Mas Bedil kalau gabung sama BK Motor, sampean siap-siap obat anti gemblung ya. Nah, kok bisa? BK Motor ini isinya wong gemblung semua. Besok BK Motor itu mau ngupload motor yang mesinnya mesin dompeng, mesinnya mesin edet itu BK Motor punya. Mesin edet itu? Mesin edet itu punya temennya saya itu kemarin sudah saya tunggangi motornya orang karuan, kayak numpak edet persis. Oh, gemblung. Aduh. Kalau mau nyari wong gemblung yang senang motor ya di BK. Di BK Motor mulanya. Ini markasnya ada di jalan gede pokoknya teman, nggak tahu kenapa jalannya, pokoknya markasnya ada di jalan gede, pokoknya orang-orang sekampung Batanghari tahu lah ini, jam 5.3 masuk ini pokoknya jalan gede. Dan memang BK Motor ini belum mau pasang plakat, belum mau pasang papan nama. Kenapa? Belum mau pasang banner. Kenapa? Dicari-cari orang, wong sinting kayak gini, cari-cari orang, wah saya repot. Rumah sakit jiwanya jauh soalnya teman-teman. Kemeling. Aduh, guys. Kerangkes jauh burungan nyawa. Ini ada kerangkes apa Iban? Itu kerangkesnya punya RS. RS. Yes. Kerangkes RS. Original RS 100. Ini siapa lagi? Punya kita. Itu punya kita yang punya Bekasi sudah dikirim. Ini tinggal ngirim di Kalimantan ya itu ya? Ini permintaan Kalimantan. Untuk dibeli digeser bloknya ke sana saya kasih kurang enak. Ya teman-teman, ada yang request bikin RS mesin-mesin tua lah pokoknya yang di kanibal-kanibal bisa hubungi BK Motor. Ini channelnya saya taruh di deskripsi dan nomor HP-nya juga teman-teman. Bisa dilihat hasilnya. Pokoknya budget murah. Murah meriah ya. Anda puas kami lemas. Pokoknya punya semboyan nih teman-teman. Anda puas kami lemas tuh. Ini banyak RS, ada Supra, ada RX King, ada campur-campuran Renault pokoknya teman-teman. Jadi bengkel udah adik, wes ngono wae lah, susu-susu lah. Iki durasine kakek nih, Bang. 10 menit iki wong ngisi. Masih walet. Nanti Irgi warnane iki mau Irgi. Tak jar kirene teng yo. Buar ngomongnya di arep tuku Grand kok ganti Grand. Ganti Grand. Pokoknya ada editing teman-teman. Udah sekian aja teman-teman videonya lah, jangan lama-lama. Pokoknya tonton terus di Padel Akbar TV. Kalau mau pesen-pesen mesin di BK Motor channel, alamatnya di Jalan Gede, Sekampung Raya. Ini maksudnya sekampung itu teman. Kalau sebelah sana Batanghari, ini perbatasan jalan aja teman-teman. Dari itu aja teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.